Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua rakan-rakan di channel Abai Wan Pelamat Kajian Purba Malaysia ataupun Mentor Detektif Jaga Malaysia. Hari ini Abai Wan akan ambil un. Kita akan buat satu macam apa? Ada semalam ada Cina minta tolong lah. Dia cakap ada barang dia hilang lah dekat dalam tempat pembuangan sampah di kilangnya lah. Jadi kita akan tolong Cina ni cari balik barang dia yang hilang tu. Okey, jom kita saksikan macam mana pencarian tu dilakukan. Okey, tu baik mantap. Okey, kita masih menunggu lagi Abah Un. Okey, hari ni saya bersama Abah Un aja akan menolong Cina yang kehilangan barang tu. Katanya ada barang berharga lah di dalam post bagnya. Okey, Un akan menggunakan Matikor lah daripada MyLab. Okey, saya akan menggunakan CTX. Okey, kita tengok apa hasil yang kita dapat lah. Adakah kita berjaya mengesan barang yang hilang tu ataupun tidak. Okey, jom. Ini saya bersama Abang Handsome, Rick Wood. Okey, katanya Remy and Sahab Melaka lah. Okey, Abang Rick Wood. Apa ini? Kita nak pergi mana hari ni, Abang Rick Wood? Kita nak menolong orang mencari barang yang hilang. Okey, jom kita pergi sarapan dulu. Lepas tu kita pergilah dekat tempat yang katanya nak tolong orang yang hilang barang tu. Jom. Mantap. Okey, kawan-kawan, kita dah sampai dekat tempat yang katakan ada barangan hilang tu. Kita akan masuk ke dalam kilang inilah. Okey, jom kita cari barang yang hilang tu. Jom. Sekarang kita bersama Wun di Center Malaya Paper Sdn Bhd. Kita akan cuba mencari barang yang hilang tu lah bersama Abang Wun dan juga Abang Iwan lah. Abang Iwan memakai CTX dan juga Wun pakai Matikor. Matikor terbaik. Mantap. Okey, jom. Okey, kita dah sampai. Kita akan cuba mencari lah. Ada, ada. Tak ada, tak apalah. Tengok macam mana dulu. Jom. Okey, kita bersama Wun. Kita akan cuba mencari lah barang yang hilang tu. Ada ke, jumpa ke, kita pun tak pastilah. Jom kita mencari lah. Kita cuba dulu. Jom. Okey. Kita dah tengok keadaannya sangat mencabar. Ada kabel-kabel. Okey. Dan kawasan ni banyak besi lah. Okey. Tak tahu boleh dapat ke tidak. Kita akan hadapi lagi. Okey, jom. Okey, kita akan cuba mencari dekat dalam bandel-bandel ni. Tak tahu boleh dapat ke tidak. Kita pun tak pasti. Kita cuba cari je lah. Ni uncle ni yang baju putih ni yang hilang barang lah. Dalam tempat bandel ni. Jadi kita akan cuba mencari lah dalam bandel-bandel ni. Mungkin ada barang ataupun tidak. Kotak buang lah buang. Kotak banyak lah. Kalau mau beli, satu kotak berapa? Bandel lah kalau kotak dia pun 30. Okey, 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 okay. Baik. Kita cubalah, cuba. Dapat tak dapat belakang kita lah kita cuba. Kalau ada barang yang canggih ni, kalau boleh dapat senang lah. Kita try best of best lah. Tadi kan kalau 35 pack lah, susah pakai banyak. Kita ada, kita betul. Kalau tak ada, tak apa. Cuba. Wun, rasanya macam mana Wun? Mustahil ataupun tidak mustahil kita dapat barang ni lah? Okey, sistem kilang ni bagus. Dia ada date setiap kali dia compact. So kita dapat tarikh bila dia hantar ke sini. Kemudian isu kedua dia mempunyai kabel besilah. Jadi okay, dia akan so berbunyi juga. Kita akan minta dia orang buka untuk kita scan lah. Okey. Okay. Jom. Kita cubalah, kita usahalah. Kalau dapat adalah. Kita cuba. Bukan susah nak cari ni. Ada besi. Kesan. Cari juga. Ke mana sini kot? Okay, Wun tengah mencari. Wun baik juga. Tapi masih tak dapat lagi ya. Kita cuba lagi, usaha lagi kalau dapat lah. Ada 35 bandel 35 bandel barang-barang yang terpakai ni. Jadi kita kena try lah cari. Satu paket. Okay. ID macam emas. Okay.
ada bunyi. Ada bunyi eh. Harap-harap emas lah. Ini emas ya. Tapi susah juga sebab dia bercampur-campur barang lah. Jadi kita nak cari pun susah. Kita cari invoice dulu lah. Invoice dan kotak supplier. Kotak supplier lah. Oh, dia ada invoice kotak supplier eh. Yep. Tapi bukan yang kotak yang macam gitulah, yang ada nombor-nombor ekor tu lah. Kotak ini supplier snow untuk, sebab dia buat freezer. Okay, oh freezer lah. Snow dan juga apa tadi? Snow dengan apa? Kotak freezer. Tak. Ini 35 bandar kita nak pecahkan ni macam mana dia pensan. Tapi jangan sampai petang lah, kita sampai tengah hari je. Okay, jom kita mencari. Jadi dalam timbunan sampah bukan saja emas yang kita nak cari, tapi berbagai jenis sampah-sampah yang lain lah. Contohnya macam ini eh. Ini pun berbunyi juga tin aluminium. Jadi susah kita nak cari lah kalau kumpulan macam ni. Tapi kita boleh cuba. Cubalah cari. Tunggulah ini jakut. Oh, Rikun tengok, rajin daripada bawah sampai ke atas lah. Dahsyat lah Rikun. Okey, jadi kita terus mencari. Barang tak jumpa lagi, tapi kita usahlah, usah mencari. Mungkin ada ke apa ke, kita akan cuba cari. Jom. Okey, sekarang dah masuk pukul 3, kita masih tak dapat lagi barang ni. Okey, terus mencari, tapi tengoklah macam mana. Kalau tak ada, kita kena balik lah. Maksudnya mustahil kita nak dapatkan barang tu lah. Jadi kita terpaksa beralah lah lepas ni. Mungkin insyaAllah boleh dapat, tapi susah lah kita nak cari benda ni. Memang payah lah sikit sebab terlampau banyak barang sangat. Jadi kita tengok macam mana sampai pukul 3 lah. Kalau ada, ada, tak ada, memang kena balik lah lepas ni. Okey, baik. Bila manusia ni dia ada masalah ataupun kepanasan, dia ada idea tersendiri. Macam abang ni lah, tengok. Oh, pandai abang ni eh. Passion ni, passion. Pandai abang eh. Oh, panas. Jadi abang memang otak geliga lah. Saya boleh bagi abang ni, boleh buat batu cincin. Boleh batu buat cincin lah. Dahsyat lah. Okey, kita masih mencari lagi. Tapi memang susah nak cari. Sebab apa? Katanya dalam plastik bag hitam. Tapi kita mencari tu mencari, tak jumpa-jumpa juga. Baiklah, kotak eh. So, kos dia untuk satu bandar RM50, kos pilipik, kos gawai dan upah tenaga lah. So, kita ada 30 pack kali RM50 lah, itu untuk kos mencari semua. Okey. Kemudian kita ada kos untuk bayar mencari ni, kita ada kenakan bayaran. Okay. Dan kerja dia tu, dia ni bayar sendirilah. Okey. So, memang ada kos lah untuk cari dan kita berusaha lah. Kita berusaha lah, selagi boleh lah, selagi ada lah. Jadi, kita terus berusaha mencari lagi. InsyaAllah kalau ada barang tu ada, kalau tak ada barang tu tak ada lah. Okey, jom kita cari lagi lah. Kita cari lagi, jom. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua subscriber Abang Iwan di channel Abang Iwan Metal Detector Junkies Malaysia, akar penyelamat khazanah purba. Okey, hari ini Abang Iwan dan juga Abang Wun telah menolong seorang macam pakcik Cina ni lah. Dia kehilangan barang kemasnya yang bernilai mungkin berpuluh ribu ringgit lah. Katanya barang kemas tu terjatuh ketika dia punya pekerja dia kemas dia punya ofis. Tadinya barang kemas tu dia surutkan dalam satu bungkusan warna hitam, iaitu plastik sampah, dan semua sekali barangnya terbuang sekalilah dengan kotak-kotak kosong yang dijual oleh pekerjanya lah. Pekerjanya kemas dia punya ofis dan juga menjual kertas-kertas yang ada di ofisnya di tempat pelupusan sampah ni lah. Kiranya kita semulanya. Jadi ni alhamdulillah kami telah menjumpai barangan kemas yang hilang itu setelah beberapa jam kami mencarilah, daripada pagi sampailah ke petang dalam pukul 3 lebih lah. Tapi yang pencarian ni kiranya dikatakan berjaya jugalah, kerana kami telah menggunakan metal detector untuk melakukan pencarian ini. Okey, terima kasih dan selamat menonton kepada semua yang menonton channel Abang Iwan.
Okey, nanti nantikanlah video-video yang terkini daripada tim Abang Iwan, tim PKP, iaitu daripada Abang Wun, Abang Azlan dan juga Abang Bob Ripper. Terima kasih dan selamat menonton. Terbaik, mantap. Nangis. Kenapa sedih ni? Saya tak dapat. Sabar abang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.